yang pasti pertama kita bersyukur, puji Tuhan kita bisa melewati hari ini. Dan ya hari ini mereka jauh lebih siap lah dari partai sebelumnya yang kita ketemu. Mereka lebih siap dengan permainan kami dan hari ini jauh lebih sulit. Ya pasti kita lebih fokus di nolopnya, soalnya hari ini kan tekanannya mereka sangat kencang, jadinya kita nggak bisa main defense juga dan bolanya agak lebih cepat sedikit daripada kemarin, jadinya strateginya mesti ini dirubah banget, speednya juga harus ditambahin juga fokus. Ya pastinya senang bisa kembali di partai final dengan ya semoga besok bisa memberi yang terbaik. Mesti persiapan harus istirahat yang cukup, recovery, semoga bisa melakukan yang terbaik aja besok.